Sementara itu, sistem penjualan tiket di Stadium Nasional Bukit Jalil mengundang rasa tidak puas hati ramai peminat, terutamanya mereka yang telah beratur dari semalam. Ini kerana ada yang datang lewat, memotong barisan selain berlaku tolak-menolak dan rusuhan kecil yang mengakibatkan penjualan tiket terbantut dan ramai yang tidak dapat membeli tiket. Faizal Jamal melaporkan. Rata-rata yang ditemui berkata kelemahan pengurusan tiket seperti tiada penghadang dan pengawal keselamatan telah menyebabkan kelonggaran penguatkuasaan. Berlaku provokasi belakang sehingga ada memotong barisan, asakan dan terjadi rusuhan kecil menyebabkan ada yang mengambil kesempatan. Akibatnya terpaksa pulang hampa setelah tidak mendapat tiket. Tidak kurang juga penyokong yang lemas sehingga terpaksa diberi bantuan perubatan. Pukul 12:30 malam tadi dianggarkan dah sudah ada 6,000 sekitar stadium. Kalau 6,000 seorang 5 tiket memang tak cukup. Saya berdiri macam ni je lah, bang. Tak duduk daripada tadi. Ni berhimpit-himpit dengan tolak-tolak, dengan gaduh, orang selit lagi. Penat. Yang datang kemudian nak tiket, nak tiket, nak tiket. Tapi yang tunggu daripada semalam macam mana? Kan? Lepas tu bila orang suruh berundur, semua tak nak berundur. Tiket pun dah tutup. Sebab dah jadi huru hara. Orang boleh lemas kat dalam tu. Nauzubillah kalau ada orang meninggal kat dalam tu pasal tiket aja. Adakah itu berbaloi pada setiap penyokong? Bagi yang mendapat tiket, pengorbanan beratur seharian memberi pulangan berbaloi apabila akan hadir ke stadium Selasa ini menonton pasukan negara beraksi. Saya daripada pukul 8 malam semalam, bang. 8 semalam. Puati, bang. Walaupun tolak-tolak sikit kan, mula-mula dah jaga baik lah. Tapi bila datang yang baru-baru datang pukul 8, pukul 9 terutorak, tak jadi apa lah. Dapat ni puati lah balu ya. Balu dengan tenaga panas semua. Saya datang 4 orang. Memang tak dapat. Saya dapat seorang. Di sebalik semua kejadian ini, ia mengajar sesuatu, iaitu penambahbaikan sistem penjualan tiket. Bukan sahaja dalam talian tetapi juga di kaunter-kaunter tiket. Ini kerana perkara yang sama sering berlaku seperti sebelum-sebelum ini. Seolah-olah kita langsung tidak pelajari dan ambil iktibar. Sudah penghujung 2018 tetapi kita masih lagi tidak mempelajari dari kesilapan-kesilapan sebelum ini. Kepada pihak terlibat, mohon perbaiki lagi sistem begini. Kepada penyokong, tahniah diucapkan. Dan dengan melihat kesungguhan mereka pada hari ini, hanya satu jawapannya. Kita mesti menang. Faizal Jamal untuk RTM.